kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Barangkali teman-teman yang nonton video ini pengen bikin kayak gini juga. Hubungi Jojo. Hubungi Jojo. Mas Blok. Tinggal komen aja. Biar kelihatan. Oke guys, ini mau kita review Vespa Burik yang habis dites Blok. Kita ikutin tadi sih sama teman-teman, takut mogok, ternyata enggak ya lo. Gimana? Gimana lo? Ini mau kita review dong. Iya, review tuh. Ma buat ya. Si Burik gancet. Si Burik gancet. Halo Mas Abu. Ya. Halo Kir. Ya. Sehat ya. Kita mau review motornya nih buat teman-teman yang udah nonton Vespa Antik katanya. Yang bikin kesel orang di jalanan. Bukan begitu Mas Abu? Iya. Iya, kita jujur ya Cia. Orang sering diomelin orang. Kemarin kan belum waktu kita ngelas, cuman pasang step ya Bu ya. Belum dipasang mesin satunya ya. Sekarang udah dipasang mesin satu lagi. Nih Bu, saya mau tanya nih. Ini mesinnya nih bisa nyala nggak yang satu? Bisa, cuma tinggal masang tali-tali doang. Oh gitu. Jadi nih teman-teman nih udah dipasang mesinnya juga, cuman belum disambung ya Bu. Belum bisa nyala dua-duanya ya. Belum. Bentar lagi nyala. Bentar lagi nyala. Kita tunggu nyalanya ntar. Kalau dinyalain dua-duanya gimana itu? Bisa Bu? Bisa. Bisa ya. Tambah kencang malah ya. Lumayan lah. Ninjaninya mau lewat. Lagi berhenti ninjanya. Nih. Mas Blok aja udah kecapean tuh. Enggak capek, pegel tangannya ya. Nih ngelasnya. Nih shockbreaker-nya shockbreaker apa, Bu? Bajaj. Bajaj? Iya, Bajaj Jepang. Bajaj Jepang. Bajaj Jepang ini harganya berapa kira-kira? Kita beli di Loakan. Di Loakan ya. Pasti murah ya. 50.000. 50.000. Kalau rangkanya ini yang buat nyambung ini? Sama di Loakan juga. Pokoknya semua itu barang-barang yang gua enggak kepake ya. Iya. Oh, gila sih. Disambung ke sono no. Cuman belum dicat itu. Gimana Mas Blok, kapan disemprotnya nih? Oh iya, ada ada pilok ya? Ada. Cuman ini Om, warna dasar dulu putih. Oh. Dari kemarin itu ada silver. Silver ya, tengah putih. Oh, di dasar dulu baru semprot. Kalau langsung disemprot begitu mah enggak bakal jadi warna. Warnanya apa itu? Mati, ya. Jadinya warna apa? Itu merah muda mati tapi mati warnanya. Oh, ini kan ada metaliknya tuh. Oh, gitu. Enggak disamain nama depan nih, Bu. Samain. Memang warnanya sama. Sama pink. Ini memang pink. Metalik. Iya, metalik. Sama tuh pelek juga sama. Kemarin kita udah tes nih, lagi dibenerin lagi. Ini udah nggak ada masalah kan Bu? Udah, tinggal pakai doang. Ini dibongkar cuman lagi bener-benerin aja ya. Kemarin nih Om. Mana? Biar dipanjangin lagi. Mana? Ini di sini. Itu yang pegang boker. Iya. Bukan lah, gimana masangnya? Aji. Tadi saya mau rencana pengen bonceng lo, cuman sadelnya saya lihat jengat. Kamu di samping saya takut. Begitu ya, suatu saat kapan saya mau bonceng lo, kalau udah disemprot udah bagus. Ntar nyemprot belum? Iya, nyemprot. Oke, nanti saya ikutin Blok mau nyemprot Burik. Barangkali teman-teman yang nonton video ini pengen bikin kayak gini juga. Hubungi Jojo. Hubungi Jojo.
Mas Belok. Tinggal komen aja. Oh, ini belum disemprot juga nih yang kemarin ya, Bu? Belum. Dan sekalian. Nah, Mas Abu monternya Mas Belok. Apa namanya? Yang nyeter itu namanya apa? Itu monter kamu? Saya ngerecokin. Kamu eksekutornya. Ini Bu dari sini. Pokoknya pelan-pelan terus nih dibagusin ya, Bu. Ini rencana mau jadi seperti apa, Bu, kira-kira? Bentuknya apakah kayak gini, apa ada tambahan? Ya, kalau ada mesin lagi, tambahin lagi. Tambahin lagi aja. Kalau ada mesin, tambahan lagi. Itu batunya. Buset. Ya gimana kuat jalan, Tar? Biar nama diomelin warga. Jangan, Bu. Masa diomelin? Mereka yang mencaci maki mah yang kagak ngerti seni. Iya kan bawahnya kita juga nggak di jalan raya umum kan, di jalan di perumahan juga. Sore juga malam. Iya. Wah, lah, wah ada tsunami ternyata. Ada tsunami. Saya haus. Menjatuhnya. Loh, ntar kalau udah mesinnya dua, berani nggak bawa ke Citra? Ntar sama saya ke tempatku. Iya, bawa si Abunya, tapi Abunya bawa lah. Iya, Abu bonceng saya. Halo Mas, gimana? Udah narik berapa kali? Woi. Anyep. Iya sih, hujan-hujan jadi anyep. Pokoknya ditunggu video selanjutnya. Jadinya si Burik kayak apa, saya juga nggak bisa bayangin. Yang bisa bayangin cuma tuh bapaknya Pia. Belok aja nggak bisa bayangin ya loh. Sekali lagi tadi di jalan cuman ngetes saja, bukannya mengganggu pengendara lain. Ini Abu sama Blok keluarnya pajar jam 4, jadi ya nggak mengganggu pengendara lain. Weh, kembet. Tinggalnya deket juga. Sombong. Oke lah, makasih waktunya ya. Ya kita tunggu nanti gimana jadinya si Burik Blok yang menyemprot ya. Jangan lupa, kita ikuti terus pergerakan kami di channel. Subscribe-nya, share-nya. Ya, makasih banyak yang udah selalu support kegiatan kita. Amblok, Abu, Toso, dan teman-teman yang lain. Dan berkomentarlah dengan baik. Kalau emang mulut-mulut mereka tidak baik, jangan usah-usah berkomentar. Cukup di like aja, like, udah gak usah komen. Like, subscribe, nonton. Boleh menurut apaan sih motor apa, ya udah gak usah komen. Gitu aja ya Bu ya. Ya baikan aja ya. Baikan aja. Ya. Bu. Ini cuman nunjukin kalau teman-teman di jalanan bisa berkreasi. Bisa berkreasi, kreatif lah, barang-barang enggak dipakai bisa kita pakai, enggak harus beli mahal-mahal. Bukan begitu Mas Abu? Iya. Oh, iya. Oke deh kalau gitu, makasih waktunya Mas Abu ya. Oke, siap. Pokoknya sehat terus. Sip. Salam buat Pia. Nanti kita tunggu marnain si Burik ya. Siap, siap. Oke, teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya.